Kadek. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Tempurup. Nah, tangan taruh di sini tangannya. Tangannya taruh di sini. Nah. Ya ampun, sakit tuh, A-nya sakit. Ini Bu, anaknya anget Bu badannya. Masuk angin. Ini bolehin nitip ke situ dulu takutnya. Loh, kok ada Iya, Bu. Loh, tuh kan merah kan, masuk angin. Ini karena capek ngejagain adik-adiknya kali, Bu. Sini, Mak. Ini makanannya. Oh, tadi masak apa aja emang, Bu? Itu sayur rebung sama itu daun singkong. Rebung yang tadi kita ambil? Iya, Nek. Yang kita ambil tadi dari kebun. Sama itu dadar telur. Terus telurnya cuma satu, Kak? Cuma ada satu butir. Itu tadi juga dari tetangga ya, Bu, ya? Iya. Punya sih. Ya udah paling telurnya buat ibu sama keluarga dulu. Ya, ini buat si Pinter siapa? Paru. Si yang gede tidur sakitnya tadi. Iya, Bu. Iya sih. Udah makan kan, Pak? Udah. Oh, hampir roti harus diisi itu. Takutnya malah nanti kan sakitnya malah makin jadi gitu. Kita doain deh biar sehat, sembuh ya. Berasnya agak keras ini deh. Iya, Neng. Emang itu apa masaknya, terus emang saya beli berasnya ada apa yang murahan, berasnya yang agak murahan harganya. Ya banyak di sini yang makannya. Sebelah mana, Pak? Oh, sini. Ini langsung aja ambil kopnya ya. Bapak setiap malam begini nih, Pak? Iya. Aduh. Setiap malam seperti ini. Jadi kalau abis nyangkul dari sawah, baru malamnya kesini. Jadi pulang tuh cuma buat bersih-bersih ya? Iya. Langsung ke sini lagi, Pak? Di upahnya berapa? Ya ada 80.000 satu mobil gini. Cuma ada itu? 4 orang, 5 orang. Oh, enggak sendiri? Enggak sendiri. Kenapa salah ya? Megangnya di mana? Maaf. Ini begini caranya nih. Gini? Iya. Terus gini. Iya, naikin. Jangan banyak-banyak itu, Ma. Jangan berat nih. Jangan banyak-banyak, Kak. Terus Pak, di umur Bapak 53 gini, Bapak masih kerja Pak dari pagi sampai malam kayak gini? Habis nafkahin anak, istri. Kalau nggak kerja begini, ya Ibu. Iya, Neng. Ini tuh bikin buat tali sepatu ya, Bu ya? Ibu kan, Neng. Bukan tali sepatu ini, Mas. Apa, kirain aku tali sepatu? Bukan, Neng. Ini, Mas. Itu apa motif buat baju katanya, misalkan baju dress gitu ya, katanya digituin tuh. Ini model hiasan. Iya, hiasan buat anak kecil, tahu itu ibu mah bikinin doang sih kayak gitu. Gini, ini ibu kalau malam juga tetap ada kerjaan begini? Iya, Neng. Ini kerjaan ibu tiap hari begini. Sambil masuk iya. Ada anaknya empat iya. Nggak capek gitu, Bu. Saya seharian aja ngikutin ibu udah mulai berasa lelah. Iya, Neng. Ibu mah nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Nggak sebab ini buat ini apa
aku mah ekonomi ibu gitu ya, terus buat ini be anak-anak di rumah itu sama keluarga dah, resiko keluarga gitu. Soalnya ibu mah nggak kecukupan kalau nggak begini mah atuh. Makanya tadi ibu sempat nyebut pengen punya usaha warung gitu di rumah. Iya, kecil-kecilan urus mako gitu, kalau ada rezeki gitu. Itu juga kalau ibu ada rezeki, Neng. Udah belum? Udah penuh. Tuh. Tuh, Pak, udah numpuk. Ini. Bang Bas, ini. Makasih banyak ya. Iya. Makasih. Pabrik. Makasih. Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Iya, Neng. Dikasih berapa? 20. Bapak juga dikasih 20. Setiap hari, Pak, udah kerja capek begini 20. Alhamdulillah. Iya sih. Rezeki yang penting kita. Awas, Pak. Nanti kena. Terus kalau abis digaji kayak gini, uangnya disimpan atau langsung dibelanjain sembako gitu, Pak? Langsung. Oh, pagi. Langsung pagi ya? Enggak, iya, sekarang kan? Sekarang. Pagi-pagi. Enggak tutup sekarang. Sekolah. Oh. Maaf ya, Neng. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada pulang? Iya. Oh. Pangkalan pasir. Sini. Iya. Gimana tadi Ratu ikut bantu si bapaknya? Iya, ada di Pangkalan. Bantuin. Iya, si ibu juga coba ini pagi siang kerja, malam ngerjain buat bikin apa nih, Bu, hiasan baju. Iya. Belum lagi ditambah ngurusin 4 orang anak. Iya. Wah, pinggangku sih kayak rasanya udah. Betul-betul sih ibu tuh. Waalaikumsalam. Kok rame? Ini ada apa ini? Si PRT Amu. Oh iya. Iya, Pak. Oh iya. Iya. Ada apa ini, Bu? PRT Amu. Ayana. Ada apa, PRT? Ini saya mau menyampaikan ada kabar penting gitu ya, masalah lokasi di wilayah kita ini. Maksudnya kan wilayah kita udah kena lokasi perumahan, jadi yang lainnya udah pada dijual, jadi tinggal tanah pabriknya aja nih. Itu jadi kemarin udah ketemu sama pengembang perumahan, jadi tanah pabriknya kira-kira boleh jual apa enggak gitu. Nggak dijual. Jadi gimana kalau udah nanti di pagar ini, pabrik ini mau lewat mana? Tanah segini-gininya, Pak, ya. Warisan dari orang tua, ya. Berapapun juga nggak bakalan dijual sama saya. Jadi bapak ini bertahan? Iya, kami bertahan. Akses jalan bapak ini pulang ke rumah itu udah lewat mana? Iya, nyari aja ntar. Ya kalau nggak coba ditanya dulu, Pak, maksudnya tanahnya dihargain berapa, kali aja juga bisa jadi modal bapak sama ibu buat punya tempat tinggal yang lebih baik. Jangan, kalau sampai dijual mah saya mau diem di mana, sama anak-anak saya, Neng. Emang warga yang lain pada pindah ke mana, Pak? Ya, masing-masing aja, Bu. Itu kan. Penawarannya berapa, Pak? Penawarannya 250, Bu. Itu udah penawaran lagi. Bukan penawaran lagi. Oh, kayak dijual. 250 ribu. Iya, per meternya. Enggak mau dijual. Enggak dijual. Enggak, Pak.
boleh jual gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir sini. Untuk anugerah bedah rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Basuni, ya, berusia 53 tahun. Bapak Basuni ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang buruh di percetakan Batako Press, ya. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, apakah ada pertanyaan? Ada. Ya. Pak, pembedahan rumah Pak Basuni kira-kira ada kendala nggak, Pak? Oke, untuk pembedahan rumah Bapak Basuni, kendalanya saya kira hanya masalah mobilisasi material. Ya, soalnya jalan dari jalan lingkungan menuju rumah Bapak Basuni cukup lumayan jauh, ya. Tapi nanti kita akan minta bantuan warga, dan insya Allah warga pun siap untuk membantu memobilisasi material pembedahan rumah Bapak Basuni, ya. Dan saat ini pun sudah memasuki musim hujan, jadi saya minta kepada kalian untuk mempersiapkan stamina, peralatan, dan perlengkapan kalian apabila terjadi hujan. Arah perubahan kita bisa arahkan arah depan, begitu pula dengan perencanaan muka bangunan masih mengikuti pada posisi existing saat ini. Hanya hati-hati, pada bagian sisi rumah Bapak Basuni ini adalah ada sumur, ya. Jadi kalian harus tutup dulu pada saat nanti pembedahan, terutama pada saat perubahan, jangan sampai nanti membahayakan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Semua siap? Siap! Paham? Paham! Semangat! Semangat! Bedah rumah. Assalamualaikum, Pak. Kami dari tim bedah rumah akan merubahkan rumah Bapak. Apakah Bapak ikhlas? Ikhlas. Saya minta doanya biar bekas selamat. Biar beres kembali. Ya. Ya. Biar rumahnya terjadi, ya, Pak, ya. Silakan Bapak. Terus.